balik lagi bersama saya Ririn di YouTube channel tribuntimur.com. Dan kali ini kita bakal mengulas preview Liga Eropa AS Alkmaar versus Manchester United. Main di lapangan rumput, MU tak bawa Pogba. Klub raksasa Inggris Manchester United akan menghadapi tuan rumah ke Belanda untuk menghadapi AS Alkmaar pada matchday 2 grup L Liga Eropa 2019-2020 Kamis 3 Oktober 2019. Laga AS Alkmaar versus Manchester United ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di kompetisi klub UEFA. Pada laga kedua ini, Manchester United ingin melanjutkan sukses mereka laga pertama dengan mengalahkan Astana di kandang sendiri. Hanya saja, Manchester United akan mendapatkan lawan yang tidak ringan karena AS Alkmaar adalah salah satu tim kuat Belanda. Bentrok tersebut akan digelar di Karsten Stadion, stadion kandang klub ADO Den Haag. Pasalnya, kandang asli AZ Alva Stadion atapnya ambruk akibat angin kencang pada 10 Agustus 2009 lalu. Pada matchday pertama, AS Alkmaar mencuri 1 poin di kandang Partizan Belgrade dengan hasil imbang 2-2. Gol-gol Calvin Tek dan Myron Boadu membuat AS takbulan dengan tangan hampa. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengomentari kondisi rumput lapangan jelang laga Liga Eropa melawan AS Alkmaar. Ole Gunnar Solskjaer terkejut mengetahui pengguna rumput sintetis di stadion yang akan digunakan bertanding Charleston di kota Den Haag. Hal itu menjadi salah satu faktor Solskjaer tidak membawa Paul Pogba dalam pertandingan ini. Selain Pogba, Anthony Martial dan Luke Shaw juga akan absen dalam pertandingan melawan AS Alkmaar. Hal itu menandakan para pemain muda akan kembali diberi kesempatan bermain pada laga kali ini.